ngeri tontonannya. Ternyata suka politik juga ya. Oke ya teman-teman ya, untuk hari ini saya ikut ALS 234, entah sampai mana ini nanti ini. Wis, pokoknya kita round bareng ALS 234 seperti permintaan dari kawan-kawan semuanya kemarin ya. Ini sudah sampai di, sebentar lagi sampai Gamping ini ya, lewat depan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Potuk ya, kita duduk di belakang nih. Wah, ini kadang macanya ini. Wush. Duduk di sini ya, Bang? Hah? Duduk di sini ya? Iya. Enak juga ya di belakang ya. Tinggi masalahnya ya, Bang ya. Jadi Abang kalau malam sama Bang Potuk? Iya. Oh. Bang Dayat sama Bang Asri di depan. Bang Batu kalau tidur di mana? Oh. Nanti berarti gantinya di rumah makan. Di Kombo. Sekarang nggak lagi di Pananjung itu ya? Nah, kita di Grafika aja. Grafika aja ya. Kalau dulu kan pernah di Pananjung juga. Oh iya. Bang Kotuk, santai banget nih Bang Kotuk ini ya. Asik orangnya Bang Kotuk ini. Walaupun kita kenalnya belum lama tapi asik banget orangnya ini. Nih, cara ya, cara cincu mau istirahat, kok cincu, cara driver 2 mau istirahat itu seperti ini nih teman-teman. Nih, caranya nih. Nah. Masuk kandang macan ini ya. Langsung modom. Langsung modom. Bang Kotuk ini juga modom. Oh, ntar lagi ya. Bangun-bangun nanti udah di rumah makan nanti. Bentar lagi kita melewati kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang punya kenangan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Saya dulu juga pernah kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya waktu itu ya. Tapi waktu itu bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Ini ya kampus saya ini teman-teman. UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya jurusan ekonomi manajemen waktu itu. Sekarang sudah penuh bangunan ya. Dulu di sini tuh masih sawah-sawah di sini. Itu sekarang sudah full bangunan. Waduh, ketutup truk. Nah, ini kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Sebentar lagi kita sampai di Simpang Gamping ya teman-teman ya. Jadi Simpang Gamping ini perbatasan ring road ya ini ya. Kalau ring road itu kalau ke kanan ini masuk ke arah Malioboro atau Sonosewu juga bisa ya. Terus kalau kita ke kiri ini arah ke Purworejo. Kita ambil kiri mengarah ke Purworejo ya. Dan ini Bisinar Jaya, Murni Jaya, ini ambil sisi kanan karena ini mau ke Terminal Jombor dulu. Nanti juga akan mengarah ke Purworejo, tapi ini Sinar Jaya sama Murni Jaya ini mau ke Terminal Jombor dulu ya. Nah, kita belok kiri mengarah ke Wates, Purworejo, Purwokerto. Kalau Bang Kotok itu udah berkeluarga? Udah berkeluarga? Belum, Pak. Belum. Jadi masih nyari. Masih nyari ya? Ya, mungkin teman-teman yang masih single, yang perempuan ya terutama ya. Bisa hubungi ALS 234 Bang Kotok. Wajahnya seperti ini tapi hatinya Hello Kitty. Jangan takut dengan tampangnya ya. Tinggal di mana, Bang? Tinggal di mana di Medan? Medan.
Medan. Di Medannya, di Medan juga. Dekat Amplas. Sama aja. Oh. Nih, kalau di sini udah ditutup ini nih. Tertutup rapi. Kita berhenti di SPBU ya, ini untuk isi bahan bakar dulu ini. Itu ya Bang Kotuk bikin konten itu. Bikin konten itu, video sendiri itu. Bikin video sendiri tidur di video ya. Bikin kru wireless itu Bang, asik-asik semua ya Bang Kotuk itu. Ya bikin konten sendiri ya, bikin konten sendiri ya. Mana saya video aja biar kelihatan anu, mana tak biaran kelihatan natural banget gitu loh, nggak ngambil video sendiri. Oh, bikin konten kok di video sendiri. Lah kok balik ke saya, dibalik dulu kameranya. Mulutnya agak sedikit terbuka gitu biar kelihatan natural. Nah kan gitu, gitu kan. Iya. Perintis dan Tamsa. Nih TikToknya Bang Kotuk nih, jangan lupa di follow ya teman-teman ya, TikToknya Bang Kotuk Bos Muda 22. Keren. Jangan lupa follow TikTok Bang Kotuk. SMK Negeri 1 Cibinong, Gustu Jogja, dengan armada Lutansa. Ini baru diisi 600 ribu ya. Ini nanti mau diisi lagi di daerah Bumi Ayu. Rp600.000 itu dapat 88 liter. Pantang terus di channel Rafa Rafa Family, entah nanti kita sampai mana ya, kita juga belum tahu, yang penting ikut aja dengan LS234 ini ya, yang penting round. Ini di Resto Ambar Ketawang ya, dulu pernah makan di sini bareng kru LS248 ya, itu masih dipegang oleh atau dicinjui oleh Bang Nasir waktu itu. Ambar Ketawang Resto. Tinggalkan SPBU Ambar Ketawang. Doa terbaik untuk semuanya ya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video siang hari ini dari kampung bis ALS Nopin 234. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, Horas. Ini kalau ke selatan ya, ke arah Kasongan.